isi seadanya teman-teman. Soalnya ini tadi bawa isi TikTok. Satu. Dua. Tiga. Tangannya dioset-oset no suket biar itu apa rak kenoli ini loh, oset-oset no suket baru dimasukin ya. Halo, ketemu lagi dengan Sindu Arif. Pagi ini aku mau isi bensin aja, lama gak kepake ini. Mau isi, tadi udah diisi ya. Ini masih ada sisa oli sampingnya, nanti mau tak buat campur, kita kantongi oli sampingnya. Ya, logo oli sampingnya sudah mati ya teman-teman, karena sudah kita isi. Ya, sudah kita isi. Begitu. Ini cuaca mendung terus, tidak cocok untuk San Mori atau Sat Mori. Ini kita isi bensin, setelah isi bensin baru gas city. Jam juga sudah mulai agak sepi. Mari. Oke. Setelane basah atau kering, silahkan tulis di kolom komentar. Ini hanya jalan 100. Mesin PDK cool, dan knalpot DBS membran ini pakai Vivos. Untuk spek ini nanti tak buat video terpisah, ini video hanya mau beli bensin. Oli samping udah, kita mau hati-hati dari mesin dua tak itu kalau ngejim ya teman-teman. Jadi kalau oli jangan sampai kengiritan. Aku dulu pernah ngejim kalau naik racking sekali, saat masuk kuliah dulu pakai racking motorku ngejim di Demak, saat mau kuliah malah ngejim akhirnya balik kanan. Salah mau bimbingan dulu itu kayak udah salah. Kita isi Pertamax dan di jalur ini aja. Siap.
ada banyak ternyata, masih setengah lebih. Cukup, cukup. Oke. Pintar mas, 71. Amit. Matur nuwun. Kita maju dikit untuk ritual dua tak. Nyampur tangane dioset-osetno suket biar itu apa ora kena oli ini lho. Oset-osetno suket baru dimasukin. Nah, kan mayan ini ndak ber apa ya? Ber minyak, ndak berminyak. Baru kita trenteng-teng lagi, wes mudah-mudahan aman ini. Bensin sudah full, saatnya gas. Terdikit di BSPA. Ini om-om gendut pakai ninja ya. Ninja ini kata cilik, teman-teman. Tipikalnya beda dengan erecting. Erecting itu bukaannya untuk belayar enak gitu. Muak. Bukaannya enak. Muak. Bukaannya enak. Kali ini harus beda. Ini kayak ngisi dulu baru nyentor gitu loh. Ini jalanan rame ya. Ya, tenaganya udah ngisi banyak jadinya kendaraan, santuy aja. Iya.
kayaknya sudah mendung. Kita akhiri pulang. Kita pulang saja. Lah enak ya, ada temennya ngobrol di sana. Suung rasane hanya ditemani suara knalpot aja. Numpak motor kecil gini teman-teman gak bisa turun tekan Bali dengan Didi ya sangare. Aku mungkin buaya langsung umat ya mungkin. Tutup. Komen teman-teman kalau ini om kamu, ini om itu om salah, om yang betul om, karena aku juga belum fasih ya pakai Ninja. Jadi saya akhiri vlog ini. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.